Hello guys, welcome to Kenmudo Vlog. Yeah. Sekarang kita ada di sirkuit Bung Tomo di Surabaya, sirkuit yang baru jadi. Karena baru jadi, makanya jadi rame banget. Ini ada Mas Tara. Jadi bagaimana Mas Raven Storm, gimana Mas Storm? Ini tanggapannya, ini sebenarnya ekspektasi gue awalnya ini nggak rame. Maksudnya ya rame sih, tapi nggak serame ini. Maksudnya ini udah kayak kopdar gabungan, tau nggak lo? Ini dari Moge itu ada yang bawa S1000 segala, dari terus motor 150 cc, 250 cc sampai bebek juga ada. Gue juga pakai bebek sih. Dan ini kita lagi nunggu giliran. Jadi ini kan karena keramaian, jadi kita dibagi per kelas. Bagi perkas ada kelas Moge, ada kelas Sport 250, ada kelas Sport 150, kelas bebek sama kelas Matic. And ya udah, nanti kita langsung loncat aja pas sudah mainnya. Pertama kali banget ini gue nyobain sirkuit ini, dan pertama kali juga gue turun ke sirkuit. Jadi ya nggak tahu juga. Sekalian juga gue pengen nyobain underbone, underbone baru. And kalau gitu langsung aja kita skip pas lagi turun ya. Nanti iki. Langsung. Chan, dip-dip gak? Kedip gak? Belum. Oh, udah kedip. Oke, okay, guys. Sekarang kita mau masuk. Langsung tak, Mas? Oke, okay, kita langsung. Nah, jadi kalau baru mau masuk gini, kita baca-baca racing line dulu. Nyari-nyari, ngapalin racing line dulu. Wih, mantap jiwa teman-temanku ini ya. Halo, gue kira kelas bebek itu masuknya terakhir, nggak taunya awal-awal gini. Wah, mantap. Jadi gue agak minta maaf ya guys, kalau misalnya gue jarang ngomong, soalnya gue kalau sirkuit kalau lagi kayak gini kan butuh konsentrasi ya. Jadi mungkin gue bakalan jarang ngomong. Ini kita ngapalin racing line dulu. Cuk, itu tikungannya nipu anjir, gila. Enak banget. Gila, tikungannya ngeri banget asli. Wow, ini gila nih, itu tikungan terakhir tuh paling 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 bangsat sih emang. Waduh, basah. Anjir, ada basah. Ada yang basah, ngeri banget. Waduh, racing line gua jelek. By the way, gue masih aduh kelebaran asu, aduh. Gue masih agak apa ya,
masih agak masih perlu adaptasi sama footstep ini, sama underpun ini. Waduh, tikungan paling brengsek itu asli sumpah. Aduh, basah lagi racing line gua. Masih kesel buat gua. Oke, gua agak keras sekarang. Gua mulai kelagihan, guys. Aduh, karbu gua masalah nih kayaknya nih. Itu R3 tuh gua, aduh ya Allah. Hancur banget racing line gua di situ. Minggir aja, ini ada orang-orang latihan, ini minggir aja udah. Aduh, ada yang latihan road race, minggir aja udah. Asli lo, asli kesampaian asik sirkuit itu ternyata. Anja. Anco basah. Bosku, ampun. Udah kelar ya, udah bendera merah ya. Siap, siap, siap. Udah kelar. Kita sudah habis waktunya. Bentar banget anjir, gila gua belum puas asli. Asli gue gak puas. Anjir gini doang gue gak puas loh. Cuma gitu doang, waktunya dikit banget. Gak tahu deh abis ini boleh lagi apa enggak. Soalnya kan ada kelas-kelasnya, kelasnya banyak banget soalnya. Aduh, bensin gue belum habis loh ini. Gila loh, ha? Masuk ke pedo, tuh lihat lu. Gila rame bener. Gila rame bener. Asik sih, seru banget sih asli. Gue ketagihan sih, walaupun racing line gue hancur, bolak-balik engine brake gagal, tapi asik sih seru. Tadi juga gue hampir sempat ditegur sama orang gara-gara gue ngerusak racing line dia. Eh sorry bro. Tapi seru sih, anjir bikin gue ketagihan, sumpah. Pengen lagi, boleh masuk lagi gak sih? Aduh, masuk angin kan. Ajur racing line gue, Cok. Tadi sempet juga gue, sebenarnya settingan karbu gue salah itu, harusnya settingan basah. Ini sekarang gue pakai settingan kering, makanya rada-rada boyo, soalnya suasananya panas gini. Yaudah guys, dilanjut skip nanti aja, kalau misalnya kita nanti turun lagi, bakal gue rekam lagi, oke? Okay? So guys, ini sebenarnya ini kelas bebek nih yang turun. Coba, tapi lihat yang main siapa, lihat nih.
Lihat nih, lihat nih, lihat nih, lihat nih. Tuh. Tuh, lihat tuh. Lihat tuh. Tuh, lihat, lihat tuh. Anjir, itu mainnya gitu. Iya, gila lu. Ini gua kalau ikutan turun mati gua. Kalau Kena turun nih, woi, sungkan Kena tuh sungkan. Iya, takut gua tuh takut menghalangi racing line mereka gitu. Jadi jujur ya udah. Tapi tuh ada orang dua tuh yang bukan maksudnya bukan tim road race ikutan. Jadi ya udah, kayaknya ini abis ini langsung 150, spot 150. Jadi gua enggak turun lagi, mungkin next time ya. Jadi buat kalian yang anak Surabaya pengen nyobain sirkuit ini silahkan, nanti ada info-infonya mungkin dari Coins. Ini by the way yang ngadain latihan bersama ini dari Coins. Ya jadi gue pulang aja karena gue ada sedikit urusan, jadi gue balik duluan. Ini kelas 150 lagi pada main. Jadi ya untuk sekalian penutupan video ini, gue mau sedikit mereview track yang barusan gue lakukan, yang barusan gue rasakan. Gak ada yang ketinggalan kan? Ya udah siap. Ayo. Nih gue pulang sama Eat and Street. Jadi kalau salah. Salah. Masuk track dong. Jadi ya menurut gue sih tracknya oke banget. Walaupun sebenarnya ada sedikit bagian yang tadi tuh kayak ada aspal sambungan gitu deh. Yang di R3 itu ada aspal sambungan gitu, itu gue suka agak sedikit oleng, hampir kehilangan grip gue di situ. Gue bilang, aduh jadi agak gimana ya. Terus juga itu treknya panjangnya itu sekitar 1,2 km, which is sebenarnya nggak panjang-panjang banget ya. Itu sebenarnya katanya sih belum jadi. Itu sebenarnya di R, pokoknya tikungan yang terakhir itu sebelum masuk street. Itu sebenarnya masih ada kesono lagi, mungkin ya ditambahin sekitar paling setengah kilo lagi mungkin. Itu katanya sih mau ditambahin treknya, soalnya kan emang itu ya bisa dibilang pendek banget aja, cuma 1, sekian kilo. Tapi ya kalau untuk kelas bebek sih ya cukup lah ya, tapi kalau untuk kelas 250 ke atas itu udah nggak enak banget rasanya kalau cuma segitu doang. Soalnya tadi gue juga ngeliat yang moge-moge itu mereka merasa kurang kayak kurang puas gitu, gue ngeliatnya mereka tuh. Jadi ya kasihan juga kalau misalnya treknya cuma kayak gitu doang gitu. Tapi kalau buat ya 150cc ke bawah gitu lah ya, sport 150cc terus kelas bebek, matic itu udah segitu tuh udah cukup banget sih. So jadi ya buat kalian yang mau main-main di Surabaya, anak-anak Surabaya khususnya ya, Surabaya Jawa Timur deh pokoknya, kalau kalian yang mau main-main miring-miring ya silakan di sirkuit ini, sirkuit baru punya Surabaya ini. Asli sih kalau gue sih, gue jujur aja gue puas sama treknya, cuman gue nggak puas sama waktu yang diberikan sama panitianya. Bentar banget, gila. Jadi ya gitu aja buat hari ini ya. Ya gue mau terima kasih banget buat teman-teman yang hari ini udah pada ikut main dan udah pada ngajakin gue buat ke sirkuit juga. Dan gue juga mau terima kasih sama Coins ya yang udah mengadakan latihan bersama ini. And jujur gue puas banget, thank you banget. And ya udah gue tutup aja. Kalau gitu, jika kalian menyukai video ini silakan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini silakan klik jempol ke bawah. And I'm signing out. Jangan lupa di subscribe untuk video seperti ini lagi. And jangan lupa di share ke teman-teman kalian supaya yang lain juga bisa tahu kalau di Surabaya itu punya sirkuit sekarang aja. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and peace yang ada obat.